mengidam eh. Haus. Pantai nampak buah durian. Belok. Asi dia makan. Kenapa dia nyuruk? Okay, okay, kita makan dulu. Kiri terowong. Terowong apa ni? Menora. Terowong menora. Orang dah kenyang makan durian. Dia lain. Tu untung ikut jalan lama tu. Macam-macam ada. Awak untung sangat kan. Menora. Sini tak berdengung kuat. Kalau naik bukit tinggi lagi kuat dengung. Ni kalau bawa barang lebih daripada tinggi 5 meter ni tak boleh lari sini lah. Tak boleh, ikut jalan lama. Ni ada laluan yang selalu sangat orang insiden ni. Selalu lori terkolek ni. Tengok langsung tepi ni. Apa nak tengok eh? Pada tepi kat ni, depan boom. Oh, sana tu. Oh, jauh. Tapi je dalam eh. Tu, heli tu kita pusing. Oh, ya ke? Ha, pusing. Kan ada corner, ada corner ni. Ni ramai terkena kat sini. Kecemasan. Ada cerita tentang kecemasan ni. Ni dah tak buka lah tempat kecemasan ni. Tutup lah. Atas tadi satu ni dah lepas ke ya. Orang tadi atas tu. Bukan tentang kecemasan, dia ada ruang untuk ada, kita ada ruang lah. Dah tukar. Haa ni sini. Haa yang ada pak. Pakcik tunggu depan tu. Pakcik tunggu. Ha, cik, ni. Tunggu apa cik? Apa dia tunggu? Dia tunggu lori dia tu. Siap main handphone lagi kan tu. Dia tunggu tu. Panggilan di atas. Tembak. Ini malam-malam siapa ada boleh duduk ni?
tak tengok berani lah. Ramai lah terkena. Ya. Yeah. Dia lapang. Haa. Nak duduk sini ramai-ramai yang berani. Setakat sepik lori, mampu kau tak duduk. Ya. Yeah. Yeah, ada mistik tu. Oh. Ada cerita tu. Dia dah hutan kan ni? Haa. Heavy ni tempat tu situ longkang tu air tu air longkang turun dia macam kabut empat segi tu dalam tu banyak kan keli. Ha, lupa dah atas mana duduk ni member tunjuk tu ajak berhenti berhenti tengok nak tengok ikan keli je kat kita ingat ke dia tipu betul-betul ikan keli banyak lah tu. Saya dulu diorang suka ambil air pada longkang ni kan. Saya nak tiup tayar. Tu pakai tiup tu tayar tiup. Nak siram. Itu orang tahu kawasan-kawasan tu. Tinggi bukit ni. Dia bukan tinggi apa. Dia lanjut tu panjang. Itu yang selalu loose brake tu. Brake panas. Mana dia pening? Tak ada, 2 biji pun 2 biji setengah. Eh, jalan ni apa? Speed breaker ni. Dia punya tepi tak air kan selalu sangat yang terkena tu. Panjang lagi ni. Jauh lagi. Bisinglah kau ni. Kau ni geram. Kita dekat R&R Sungai Perak. Let's check. Ni rutin ni. Lepas berhenti parking kena pusing cek lori. Ni amalan yang kena buat setiap kali perjalanan jauh. Ni semua bela apa ni bela ikan arwana arwana pula dah kayak kelisa nak sebut orang putih pun tak boleh. Tak apa jelas lah dia besar di belah kanan tak jelas tak jelas ni atas tu lah.
kira kereta aku pecah sirmin. Kira depan. Pecah diri masuk konvoi. Konvoi pergi Penang. Pecah sirmin depan, tak pasal-pasal tukar dekat Penang dengan sirmin depan. Masuk kolam. Okay, semua kolam masuk arwana tu. Ha, arwana. Ada kenangan jalan ni. Letup cermin depan. Oh, pak sawah dah ni ya. Padi. Jauh lagi perjalanan. Oh, sampai Bukit Merah. Lepas tu berapa jam lagi ni? 3 jam ke? 3 jam lagi lah. 3 jam? Tegur ni sejuk. Habis tak buka aircon tak rasa. Aduh, tapi bising.